Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini yang bertajuk syarat hamil 8 bulan istri Alif Syukri masuk hospital akibat jangkitan kuman. Istri kepada usahawan selebriti Datuk Sri Alif Syukri, yaitu Datin Sri Nur Syahidah Muhammad Rashid, yang sedang syarat hamil 8 bulan dimasukkan ke hospital akibat jangkitan kuman. Menurut wanita berusia 38 tahun itu, dia memaklumkan sudah 3 hari berada dalam keadaan kurang sehat, sekaligus menerima rawatan lanjut akibat masalah kesehatan tersebut. Ramai tanya saya dah sampai masa bersalin ke, belum lagi saya tak sehat dah 3 hari, dekat hospital ada jangkitan kuman, tulisnya. Syahidah berkongsi perkara berkenaan menulis satu hantaran video di laman Instagram memaparkan dirinya sedang baring di atas katil wood sambil menggunakan peralatan oksigen. Sementara itu, dia turut memohon orang ramai mendoakan serta bayi dalam kandungan supaya dalam keadaan sehat, selain mengakui bimbang apabila memikirkan anak-anak yang juga kurang sehat di rumah. Doakan saya dan baby sehat, tak senang juga duduk di sini lama-lama sebab anak-anak di rumah pun tak sehat juga, katanya. Meninjau di ruangan komen, rata-rata rakan artis mengikut mendoakan kesembuhan ibu kepada 5 orang cahaya mata itu, selain dipermudahkan segala urusan yang dilalui ketika ini. Untuk rekor, pasangan ini mendirikan rumah tangga pada Agustus 2007 dan dikaruniakan 5 cahaya mata, yaitu Ammar Ahyan, Khadijah Elzara, Ibrahim Alda, Yusuf Al-Kardawi, dan Rauda Arisha. Itu sejen for hari ini. Sekian dan terima kasih.